Nah, ini nastarnya sudah saya olesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Farida Muhammad. Kali ini saya mau membagikan resep kepada kalian semua. Seperti apa resep yang saya bagikan itu? Ya, namanya kue nastar selai. Oke, tapi sebelumnya saya memperlihatkan dulu bahan-bahannya yang akan saya pakai sebentar. Oke, seperti ini bahan-bahan yang akan saya pergunakan. Nah, ini ada margarin atau mentega palmia royal sebanyak 400 gram ya. Terus ada butter sebanyak 400 gram juga. Nah, ini ada gula halus. Saya mau mempergunakan gula halus sebanyak 250 gram. Terus ada tepung maizena. Saya mempergunakannya sebanyak 2 sendok makan. Terus di sini ada susu bubuk. Saya juga mempergunakan sebanyak 2 sendok makan. Terus ada vanili ya untuk pengharum. Nah, ini ada terigu untuk mencampur di adonannya nanti. Nah, ini dia ada selai untuk mengisi kue nastarnya nanti. Terus ada 4 butir telur untuk saya campurkan ke dalam adonannya nanti. Nah, ini dia sebagai pengoles ada kuning telur yang saya sudah campurkan di dalam wadah ya. Sebentar saya akan oleskan di atas nastarnya. Nah, ini telurnya yang tadi yang saya sudah keluarkan, saya sudah pisahkan putih dan kuningnya. Nah, ini sisa kuningnya saja yang akan saya campurkan sebentar ya. Oke, saya akan mencampurkan dulu semua bahan-bahannya ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus sampai selesai ya. Oke, nah ini saya akan mencampur dulu margarinnya ke dalam wadah ya. Saya masukkan ke dalam wadah. Saya akan mencampur dulu margarinnya dengan kuning telurnya ya. Masukkan margarinnya ke dalam wadah. Saya mau mencampurkan butternya lagi ya, seperti ini. Saya masukkan butternya sebanyak 400 gram. Dan tadi margarinnya juga 400 gram ya. Nah, setelah saya mencampur margarin dan butternya, saya sekarang mau mencampurkan kuning telurnya ya. Saya tidak mempergunakan kocokan telur ya. Saya hanya mempergunakan spatula saja seperti ini. Sampai adonan tercampur rata telur dan margarin dan juga butternya, baru saya mencampurkan sedikit gula halus ya. Sekarang butter dan margarin dan juga telurnya sudah tercampur rata. Terus saya memasukkan gula halusnya ya, sekitar 8 sendok makan seperti ini. Nah, gula halusnya saya masukkan sebanyak 8 sendok makan saja karena takutnya terlalu manis adonannya, karena ini adalah nastar memakai selai yang tentunya manis ya. Jadi gulanya saya tidak menggunakan terlalu banyak,
agar supaya rasa dari nastar selai ini tidak terlalu menyengat rasanya di lidah ya, atau terlalu manis. Cukup 8 sendok aja gula halusnya. Nah, setelah gula halusnya tercampur rata, kemudian saya memasukkan susu bubuknya sebanyak 2 sendok makan. Seperti ini ya. Oke. Setelah saya memasukkan 2 sendok makan susu bubuknya, saya mau menambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan juga. Seperti ini ya. Sebagai pelengkap, saya menambahkan sedikit vanila. Ya. Setengah sendok makan vanila. Vanila bubuk atau kalau ada vanila cair boleh juga ya. Ini. Nah, saya akan mengaduk adonan secara perlahan sampai semua adonan bercampur rata, baru kita mencampurkannya dengan terigu ya. Nah, ini adonannya sudah benar-benar rata ya. Semua saya sudah campurkan dan saya sudah meratakan semua bahan-bahan yang ada di sini. Terus terakhir saya mau masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit. Saya masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit ya. Nah, ini saya sudah masukkan terigunya. Tapi sekarang saya tidak memakai spatula lagi ya. Saya mau mengaduknya dengan tangan. Tapi saya sudah mensterilkan tangan saya seperti ini. Saya sudah mencuci tangan saya dengan bersih. Kemudian saya mau mengaduk adonan sampai kalis ya. Oke. Nah, ini adonannya sudah bercampur rata dengan semua bahan dan juga terigunya ya. Adonannya sudah kalis. Sekarang saya mau membentuk adonan nastar dan saya mau mengisi di dalamnya selai ya. Oke. Saya akan membentuk kue nastarnya. Saya mau isi tengahnya dengan selai nanas ya. Seperti ini. Kue nastarnya sudah jadi saya bentuk. Sekarang saya mau panggang di atas wajan. Karena saya tidak menggunakan oven, mixer ataupun cetakan. Mari saya mau memanggang dulu.
kue nastar selama 2 menit. Kemudian saya olesi dengan kuning telur agar supaya tidak mendidih dan tidak berbusa. Jadi saya panaskan dulu, lalu saya olesi dengan kuning telur. Oke. Nah, ini nastarnya sudah saya olesi dengan kuning telur ya. Kemudian sekarang saya mau menutup dulu kue nastar dan saya panggang sampai 25 menit. Oke. Nah, sekarang sudah 25 menit saya panggang kue nastarnya. Saya mau lihat dulu apakah sudah matang atau belum. Ya. Nah, ini dia kue nastarnya sudah matang. Saya sekarang mau pindahkan ke piring untuk menunggu sampai dingin. Kemudian saya mau masukkan ke dalam toples ya. Oke. Nah, ini kue nastar isi selainya sudah jadi saya buat ya. Bagaimana dengan resep yang saya bagikan ini? Semoga bermanfaat ya. Silakan kalian buat di rumah. Kalau kalian senang, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi, jangan lupa di subscribe ya. Terus nyalakan lonceng notifikasinya, ting ting ting. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.